Oke, nah di sini kita punya soal ya. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 5. Tentukan yang pertama garis singgung yang tegak lurus garis x min 3y sama dengan 8. Nah. Oke, jadi langkah pertama kita harus tahu dulu gradien ya. Gradien kalau tegak lurus ini maksudnya gradien pertama dikali gradien kedua itu sama juga dengan min 1 ya. Nah, buat tegak lurus ya. Nah, oke, jadi ini kalau kakak ubah ya, ini kan x min 3y sama juga dengan 8 ya. Artinya kita pindah ruas ya, x min 8 sama juga dengan 3y. Gitu kan, artinya 3y x min 8. Artinya y-nya x min 8 dibagi 3. Gitu kan. Nah, oke, gradien itu selalu di depannya x, koefisiennya ini kan kalau kakak pecah ya menjadi 1/3x dikurang 8/3 gitu kan. Nah, ini nih gradiennya ya. 1/3, nah jadi ini m1 ya. Nah, m1-nya berarti m1 sama dengan 1/3. Nah, kalau tegak lurus yang kita perluin ini adalah M2 ya, gradien yang keduanya ya. Nah, oke, jadi kita perlu M1 sama dengan 1/3, M1 kali M2 sama juga dengan min 1. Nah, masukin aja M1-nya di sini kan 1/3 dikali M2. Nah, sama dengan min 1. Jadi M2-nya kita peroleh min 3. Nah, ini yang kita perluin ya. Oke. Nah, jadi gradiennya min 3, taruh aja gradiennya sama juga dengan min 3. Oke, gradiennya udah dapat nih. Nah, habis itu udah selesai ini ya. Kita cari dulu turunannya ini ya. Nah, turunan pertamanya itu kan sama juga dengan gradien kan. Nah, ini turunan pertamanya kan 4x plus 1. Gitu kan. Nah, ini sama juga dengan gradien. Gradiennya di sini min 3. Nah, masukin aja min 3 ya. Jadi 4x sama juga dengan min 4. Nah, jadi kita dapat x-nya sama juga dengan min 1. Nah, udah dapat x, berarti kita dapat juga y. Ingat fx ya, fx ini sama juga dengan y. Nah, jadi y sama juga dengan ini, fx sama juga dengan y ya. Jadi 2x kuadrat x-nya kita ganti min 1 dikuadratin ditambah min 1 ya. X-nya kan min 1 nih, dikurang 5 ya. Nah, oke. Nah, jadi kita peroleh y-nya sama juga dengan ini 2 dikurang 1 dikurang 5. Nah, jadi y-nya kita peroleh min 6 gitu kan. Min 4 ya. Nah, gitu. Paham ya? Nah, oke. Okay. Ini yang kita peroleh. Nah. Oke, okay. Ini jadi x1, ini jadi y1 ya. Nah, rumusnya itu ya, rumus persamaan garis singgung itu kan rumusnya ya, ini kita kasih garis dulu lah ya. Nah. Oke. Okay. Persamaan garis singgungnya ya, ini kan yang ditanya garis singgung ya. Nah, oke, persamaan garis singgungnya rumusnya itu kan y dikurang y1 sama juga dengan m x dikurang x1 ya. Nah, oke, ini x1 ya. Nah, ini y udah termasuk rumus, y1 di sini min 4 sama juga dengan m, m-nya di sini min 3, x dikurang x1-nya di sini min 1. Nah, gitu ya. Ini jadi plus min 3x ya, kali masuk. Ini kan jadi plus ya, min 3 kali plus 1 berarti kan min 3. Nah, ini semuanya pindah aja ke kanan, jadi 3x plus y, ini pindah jadi plus ya, jadi plus 7 sama dengan 0. Ya, 4 tambah 3, 7. Nah, jadi persamaan garis singgungnya itu 3x plus y plus 7 ya. 3x plus y plus 7 gitu.
Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah ini buat yang B ya. Nah, ini kan sejajar ya. Sejajar garis. Nah, kalau sejajar itu maksudnya ya, ini tadi yang masih sama ya, soalnya fx-nya sama f(x)-nya. Nah, kalau sejajar ini maksudnya m1 sama juga dengan m2 ya. Gradien pertama sama juga dengan m2, gradien kedua. Gitu, paham ya? Nah, sejajar. Oke, ya fx-nya masih sama, ini gradiennya ya. Gradien ya turunannya. Nah, jadi ini kita cari dulu gradiennya ya. Artinya kan 7x ditambah y sama juga dengan 3. Artinya y-nya kita peroleh -7x tambah 3. Gitu kan? Nah, ini yang kita perluin nih ya. Ini yang kita perluin ya. Jadi karena m1 sama juga dengan m2, berarti ini sama juga dengan -7. Nah, jadi kita peroleh gradiennya itu -7 ya. Gitu. Paham ya? Nah, ini yang poin penting nih. Nah, habis itu karena ini kan gradien ya. Nah, ini gradien sama juga dengan turunan pertamanya ya. Nah, turunan pertamanya itu kan 4x plus 1 ya. Nah, jadi kita tulis di sini m sama juga dengan 4x plus 1. M-nya di sini kan -7, jadi -7 sama juga dengan 4x plus 1. Nah, satunya pindah, jadi -8 sama juga dengan 4x, jadi x-nya kita peroleh -2. Nah, udah dapat x-nya, jadi kita dapat juga y-nya ya. Ingat fx ini sama juga dengan y. Jadi kita peroleh di sini aja y sama juga dengan 2, x-nya kita ganti dengan -2 dikuadratin ditambah x-nya kan -2 ya. Dikurang 5 ya. Oke, jadi y sama juga dengan 2 kali 4 8 dikurang 2 dikurang 5. Jadi y-nya kita peroleh 1 ya. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, udah dapat y-nya. Nah, kita masukin aja ke rumus ya. Rumusnya itu kan di sini aja deh ya. Nah, di sini aja. Y dikurang y1 sama juga dengan mx dikurang x1. Nah, ini x1, ini y1 ya. Oke, jadi y dikurang y1-nya di sini 1. M gradien berarti kan -7 ya. X dikurang x1-nya di sini -2. Nah, oke. Okay. Jadi y dikurang 1 sama juga dengan -7. X ini jadi plus ya. -7 kali 2 berarti -14. Nah, ini pindah aja ke kiri semuanya, jadi 7x plus y jadi plus 13 sama dengan 0 ya. 14 dikurang 1 jadi 13 gitu. 7x plus y plus 13. 7x plus y plus 13 sama dengan 0. Gitu. Oke, geng, semoga kalian paham dengan pembahasan video ini. Nantikan juga video berikutnya, semoga kalian suka ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.